Banyak zon telah pun diisytiharkan sebagai zon hijau. Dan kita masih lagi berbincang untuk menyediakan SOP ya, supaya jika ada kelonggaran di zon hijau, SOP tetap perlu dipatuhi. Jadi pihak MKN di dalam peringkat terakhir untuk membentangkan SOP yang lebih lengkap tentang zon hijau, zon hijau apa yang boleh dilakukan di zon-zon hijau tersebut. Sebagai contoh, di kawasan yang tertutup, gated area, sudah pun ni seperti universiti, tapi kawasan perumahan, katakan perumahan PPR, gated, tertutup, ada pagar dan sebagainya, keseluruhan penduduk di PPR tersebut setelah sebulan lebih di tidak dibenarkan keluar dan sebagainya, didapati tidak ada gejala pun di kalangan mereka. Mungkin kita akan mencadangkan, mungkin mereka dibenarkan untuk keluar, turun ke bawah dan sebagainya, tetapi tidak lagi boleh keluar daripada kawasan mereka. Mungkin di dalam gated area tersebut bolehlah bawa anak turun dan sebagainya, dan SOP dikeluarkan. Mungkin block by block, time ditentukan, mungkin 2-3 jam satu blok dan sebagainya. Ini semua sedang dirangka oleh MKN, dan kita juga sedang mendapatkan input daripada seluruh kementerian supaya SOP yang akan dikeluarkan menyeluruh yang meliputi semua kementerian. InsyaAllah saya percaya minggu depan saya ingat kita boleh boleh finalisekan SOP yang sedang dikaji oleh MKN bersama dengan KKM dan PDRM itu, dan mungkin boleh saya umumkan nanti. Tapi setakat ini masih di dalam perangkaan mereka.